Pemisah, selamat datang ke my channel ya. Hari ini saya akan membuat sup tepung ya. Ya, saya akan memasak ini ikan bilis atau ikan teri. Saya rebus dulu untuk jadikan kuahnya ya. Saya masukkan air. Ya, kita rebus, kita ambil airnya saja, nanti kemudian di ikan teri kita buang ya, kita ambil kuahnya saja ya. Sementara saya akan buat adonan tepung ya. Oke pemirsa, ini tepung gandum biasa 500 gram atau setengah kilo ya. Kita, ini tangan saya sudah cuci bersih. Kita masukkan telur 1 biji ya. Kita kacau, kasih ratakan ya. Masukkan minyak masak. Ini minyak masak secukupnya ya. Kita campurkan rata, tambah lagi sedikit minyak ya. Sampai tercampur rata tepung dengan minyak ya. Lepas itu kita masukkan air biasa ya. Kita uli jadi adonan yang licin ya. Ini adonan sudah licin ya. Sudah licin, kita tutupkan sekejap ya. Lepas itu saya akan tunjukkan cara membuatnya ya. Ini dia sudah mendidih, ikan terinya sudah lembut. Nanti kita akan keluarkan, kita hanya pakai airnya saja ya. Ini adonan tepung tadi kita tipis-tipiskan ini. Lepas itu kita akan gunting ya. Ini kita akan gunting. Ini saya sudah sobek-sobek ya. Saya sobek-sobek bukan pakai gunting ya. Pemirsa boleh kasih gunting-gunting atau disobek-sobek ya. Saya pakai sobek-sobek ya. Lepas itu kita panaskan sup tadi ya. Kita keluarkan bumbunya ikan bilis. Kita ambil airnya saja ya. Kita keluarkan. Tadi ikan bilis sudah kasih luakan, kita tambahkan air lagi ya secukupnya. Kita rebus air ini campuran dengan air ikan teri sampai mendidih ya. Ya, air sudah mendidih, kita masukkan ini tepung lagi, masih masuk dalam. Ya, kasih masuk semua. Ya, kita masak ya tepung ini sampai dia punya itu tepung boleh timbul ke atas ya kalau sudah masak. Ya. Lepas itu kita masukkan garam sedikit, itu ikan teri sudah masin ya.
Jadi garam sedikit, jangan terlalu banyak garam. Pati ayam, kasih kacau. Lada putih, sayur manis, ini sayur manis ya, kasih masuk. Kita boleh tambahkan fishball atau bakso sesuka selera ya. Kita masak sampai ya cukup. Saya coba dulu. Ya. Oke, masak. Ini ya pemirsa, kita tambahkan ikan teri yang sudah digoreng teratasnya, ya. Sebelum digoreng ikan teri, kita cuci dulu ikan terinya ya. Bawang merah, goreng, ya. Boleh dikasih cili padi atau cabai. Kalau mau, ya, kasih potong-potong dan masuk dalam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.